Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الله. شكر بر الله سبحانه وتعالى على malam ini kita dapat bersama-sama bagi membicarakan ayat yang ke-20 dari surah Yunus, ayat yang ke-20 dari surah Yunus, dan perbincangan kita berkisar berkaitan dengan pertama berkaitan dengan sebutan huruf, juga tajwid, dan diakhiri dengan tafsir ayat yang akan kita bincangkan. Mari kita perhatikan ayat ke-20 dari surah Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna laula unzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Faqul innamal ghaibu lillahi fantadhiru. Tuan-tuan Allah, kita lihat ayat yang pertama pada wa yaqulu, kalimah wa yaqulu qaf berbaris hadapan. Qaf berbaris hadapan, pastinya kita memujikan dengan betul, di mana qaf ialah makhraj, qaf ialah pangkal lidah, tuan-tuan, pangkal lidah, terangkat pangkal lidah waktu menyebut wa yaqulu. Wa yaqulu tidak menyebut wa yaqulu, kerana kalau kita nipis sedikit daripada bacaan qaf tadi, maka dia akan berbunyi wa yaqulu, kaf depan kaf waw mati pangku, maka dia akan mengubah makna. Patut wa yaqulu, wa yaqulu, wa yaqulu, agak ke dalam sedikit dan ya tebal sikit berbanding dengan kaf. Kaf ialah ya berada makhrajnya, berada depan sikit makhraj qaf itu, dan dia mendatar lidah dia, wa yaqulu. Itu yang pertama. Ya, walaupun kita lihat dalam apa yang kita perhatikan nampak ya nampak tidak ada apa, tetapi sebenarnya boleh mengubah. Kalau daripada wa yaqulu kita menjadi wa yaqulu. Ya. Kalau wa yaqulu itu dan mereka sedang berkata. Ah ha, gitu. Tetapi kalau wa yaqulu dengan kafnya tidak ada makna. Wa yaqulu. Ya kaf waw tidak makna. Itu tuan-tuan kita lihat ya. Bila kita membincangkan tentang qaf, tentang huruf-huruf ini, maka kita perhatikan maksud ayat tersebut ya. Ha, supaya kita dapat memahami ayat tersebut. Kemudian laula unzila, laula unzila ya, lam depan lam alif ya, di situ ada alif saghira atau alif kecil yang melintang tu, maka kita baca dengan lima harakat laula unzila. Itu makruf lah, kita maklumlah bahawa ialah majais munfasil
Ya, kita baca dengan lima harkat. Ya, dan kita setujui dari awal daripada pembacaan kita, pengajian kita, perbincangan kita, iaitu majais kita baca dengan lima harkat daripada awal lagi. Kita tidak membaca dengan dua atau kita membaca dengan empat, kita baca dengan lima harakat. Yaquluna laula unzila. Baik. Kemudian unzila. Unzila. Nun berbaris mati jumuzai. Bagaimana kita nak menyebutnya? Ia ada ihfa hakiki. Ya. Ihfa hakiki. Bagaimana nak menyebut? Pertama waktu kita menyebut un itu, ya, ujung lidah kita, ya, dah letak di mana tuan-tuan, iaitu gigi atas. Unzila, unzila, ya, unzila. Ha, zai, dengan zai. Cuba tuan-tuan sebut zai, za, 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 za. Begitu dia tertahan ismat, ya. Kalau kita menyebut sekadar laula undila ala, ya, maka itu kita membunyikan zai kepada huruf dal. Ya, ya, maknanya berubah makna. Unzila bermaksud diturunkan. Eh? Ha, unzila. Tetapi dengan bizal, ya, dah berubah makna. Maknanya itu walaupun nampak macam tidak memberi kesan daripada sebutan, tetapi bila kita salah je sebut, maka dia berubah makna di situ. Laula unzila, unzila, jadi zai, zai, eh, zai tuan-tuan, eh. Ha, tu pastikan betul dua harkat laula unzila. Okey tuan-tuan, itu dia. Kemudian unzila alaihi ayatun min rabbih, ayatun alif, hamzah di depan alif, maka kita baca dengan apa tuan-tuan, kadar dua harkat, dipanggil mad badal. Mad badal itu dua harkat, ya, haf al asim tariq syatibi membaca dengan dua harkat ayatun, ayatun. Kita tidak boleh baca, ya, ayatun, mesti baca dua-dua harkat ayatun. Okey, itu yang tu biasalah, ma'ruf, eh. Ha, tu dia. Ha, kalau hamzah berada di depan alif. Kemudian ayatum mir rabbih. Ayatum mir rabbih. Ya, tanwin atau baris dua hadapan bertemu dengan mim. Kita baca dengan dengung. Ayatum, ya, bunyinya pastinya di hidung. Kadar dua harakat, ya. Alaihi ayatum, kita tutup sedikit, katup sedikit bibir kita, ya, maka secara automatik angin akan keluar daripada hidung. Ayatum, ah, begitu, tutup sedikit. Ayatum, ah, begitu, ya, maka dipanggil idgham ma'al ghunnah. Itu bukan, ya, idgham ma'al ghunnah, ya, tuan-tuan, ya. So. Baik tuan-tuan, ya, idgham ma'al ghunnah. Kemudian mir rabbih, nun yang bersabdu, nun yang bersabdu, nun yang bersabdu, nun yang berbaris mati, minta maaf tuan, nun yang berbaris mati, eh, nun yang berbaris mati bertemu dengan ra. Ha, itu mir rabbih, mir rabbih, nun yang berbaris mati bertemu ra, mir rabbih, ya. Secara tandanya kita lihat tuan-tuan, di atas ra itu ada sabdu, eh, sabdu. Ia juga dipanggil idgham kamil. Maknanya kita sempurnakan, langsung tidak ada bunyi nun. Mir rabbi, seolah-olah min ra sabdu bawah mir. Tidak ada mir, mesti mir rabbi. Ha, itu kenapa diletakkan sabdu di atas ra, menunjukkan ia adalah idgham kamil. Kita menghilangkan langsung bunyi nun pada mim, pada mim nun mati bawah mim tu, patut mim tapi tidak baca dengan mir rabbi, mesti mir rabbi, seolah min ra sabdu bawah mir. Ha, itu. Kemudian mir rabbihi, mir rabbih, kita lihat situ sili, waqaf sili, waqaf sili tuan-tuan, ya, atau wasal aula, ya, tetapi bagi kita
cukuplah sekadar kita membaca dengan mir rabbih. Kalau kita tidak mampu dari sisi nafas, maka cukup mir rabbih. Kita berhenti situ. Ataupun kalau kita panjang nafas kita, kita sambung min mir rabbihi fakul. Ha, dia eko ya yang dibuang kepala dia menunjukkan bahawa ia itu adalah maksilah qasirah. Ya, dibaca dengan kadar dua harakat mir rabbihi fakul. Kalau kita sambung, tetapi kalau kita berhenti mir rabbih, itu secara mudahlah. Ya. Biasa kita berhenti situ, tak bersalah. Tapi kalau panjang nafas, bolehlah panjang sampai habis itu. Ya. Kerana apa? Dari sudut maksud, ya, susunan ayat wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillah, dia ada kesinambungan. Ya. Eloknya kalau kita baca wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillah. Okey, kita wakaf di situ. Kita ambil semula ibtidak faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru. Ya, itu cara bagaimana kita nak wakaf dan bagaimana nak ibtidak. Wakaf tu berhenti dan bagaimana kita nak ibtidak. Kemudian faqul. Ya, faqul. Qaf lam matil bangkul. Ya, faqul. Pastikan qaf tadi sama. Isunya sama. Masalah sama. Faqul. Pastikan tidak banyak faqul. Faqul. Ke dalam sedikit. Supaya kita memastikan qaf lam itu, qaf itu disebut dengan betul. Faqul. Kemudian innama, innama nun yang bersabdu wajibul gunnah dibaca dengan dengung, dengung kada dua harkat. Innama dua harkat lah. Ya, bunyinya dengung di hidung kada dua harkat. Itu makruf biasa. Innamal ghaibu lillahi fantaziru. Kalimah fantaziru kita lihat. Kita pertama kita bincangkan dari sudut perkataan tersebut. Kita perhatikan fantaziru. Fa alif, ya, fa alif asalnya ialah fa fa kemudian intaziru. Dua fa itu huruf, kemudian satu lagi intaziru. Tetapi dari sudut disiplin penulisan itu, maka dia dicantum menjadi fantaziru, fa alif. Asalnya fa intaziru, tetapi dalam disiplin penulisan Al-Quran, disiplin bahasa Arab, dia dewasa disambungkan jadi fantaziru. Begitu. Itu dari segi yang pertama. Yang kedua, kenapa dibaca begitu? Oleh kerana di depan fa itu alif. Alif itu, di atas alif itu ada kepala huruf sad. Maka menunjukkan dia hamzah wasal. Abu Hamzah terwas. Yang biasa, makruf, kita dah jelaskan selalu. Kalau sambung, maka hilang fungsi alif tersebut. Contoh, fantaziru. Okey. Itu. Jadi wasal. Kalau kita mula, intaziru. Itu makruf. Ya. Merujuk kepada nun, kepada huruf yang ketiga. Intaziru. Nun ta. Alif, nun ta. Ia berbaris atas, maka dibariskan bawahnya, bawah alif tersebut, intaziru. Tetapi kita tak akan baca dengan intaziru di situ. Kita akan baca fantaziru. Kalau kita baca intaziru, maka dari segi maksudnya dah lari. Dia kena fa, fa, fantaziru. Mesti ada sertai dengan fa. Itu disiplin bacaan Quran, tuan-tuan. Ya, contoh juga kalau saya baca faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru, saya pun ambil intaziru, tak boleh, mesti fantaziru, kerana dia makna dia maka tunggulah. Tetapi kalau kita mula in tunggulah, maka kita buang tu. Lepas tu maka tunggulah bermaksud intaziru itu. Maka dia memberi makna maka tunggulah, berbanding kalau kita baca in tunggulah saja, kan dua benda yang berbeza dari segi maksud. Maka kalau kita nak baca fantaziru tu type fantaziru, ya, kita baca dengan lima harakat in
non yang sabdu, dengung macam tadi. Kemudian ma'akum mim mati bentuk mim dengung, ya. Idgham misalnya syafawi, kalau kita dari segi hukum dia lah. Inni ma'akum dengunglah kalau mesti hidung dua kat, ya, digung, ya. Kita tutup sikit dia, katukkan sikit bibi kita. Inni ma'akum dua kat kum. Okey, itu dia cara bagaimana nak menyebut sehukum-hukum tersebut, hukum yang kita pelajari. Kemudian minal muntazirin, kita perhatikan di situ nun mati, nun boleh mati betul tak? Mun sewaktu menyebut mun, hujung lidah angkat ke gusi atas, mun kemasi kala dua rakaat minal muta, ya, sebab ta ialah hujung lidah angkat ke gusi atas, ta muta. Itu kaedah dia, dua harakat dia tidak dengung, tetapi dia dengung itu terbit, tidak disengajakan. Muntazirin, ya, itu kaedah bagian menyebut nun mati muta, ya, juga dipanggil ifak hakiki. Kemudian kalimah itu juga muntazirin, za bari bawah, pastikan betul tuan-tuan. Za bagaimana membetulkan bacaan? Makhraj ialah tepi hujung lidah angkat ke gigi acip. Za sambil terangkat, sambil terangkat pangkal lidah. Za 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 gitu bunyi. Za, ya, za zi zu, za zi zu. Muntazirin, tepat segitu. Muntazirin, ya. Kenapa begitu? Kalau kita tak ada apa, kita tak perhatikan betul-betul, ya, tidak membaca betul, dia akan bunyi begini. Minal muntazirin. Tazirin. 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 Ini benda-benda yang perlu diambil perhatian. Okey, tuan-tuan, itu di antara perbincangan kita dengan tajwid dan sebutan huruf. Mari kita sama-sama membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم
Surakallahu Nazim. Tuan-tuan, kita lihat, kita cuba membaca mengikut maksud ayat, tuan-tuan. Terpaksa oleh kerana nafas kita tak panjang. Contoh, saya berhenti pada min rabbih. Saya boleh baca dengan fakul innamal ghaibu. Tak masalah. Tak menjadi apa-apa. Tetapi dalam kefasihan membaca, pastinya oleh kerana saya sebut tadi ayat min rabbih dengan fakul innamal ghaibu itu ada kesinambungan dari segi makna, maka kita ambil balik laula unzila ali ayat min rabbih fakul innamal ghaibu lillah man fakul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum, ambil semula fantaziru inni ma'akum minal muntazir. Ini kaedah bagaimana merujuk kepada maksud ayat tu, tuan-tuan. Tapi bagi kita yang biasa, kalau tak mampu, mana yang ada sili itu cukup memadai, kita berhentilah situ min rabbih. Ha, tuan-tuan. Ya, itu sedikit pengongsian dengan wakaf tidak. Baik, dari segi maksud ayat, pertama kita merujuk kepada tafsir Rahman, ya tuan-tuan, ya. Ayat ke-20 ni. Apakah maksud dia? Kita perhatikan maksud dia supaya kita faham. Kita bacaannya betul, ya, kita faham maksud ayat tersebut, maka bertambah-tambahlah kita keimanan kita kepada Allah SWT. Baik, ayat 20 merujuk tafsir Rahman. Dan mereka yang engkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat daripada Tuhannya? Maka cubalah, yakni wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah, ya, maka jawablah, ya, saya ulang balik. Maka jawablah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah, sesungguhnya aku juga di antara orang yang menunggu. Saya merujuk nota kaki pada tafsir Rahman ini. Apa maksud itu? Kaum kafir musyrik sengaja tidak mahu percaya akan mukjizat. Mukjizat yang banyak yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga mukjizat yang besar sekali iaitu Al-Quranul Karim. Lalu mereka meminta yang lain pula. Ini merujuk pada tafsir Rahman, ya. Kalau merujuk dari sini, tuan-tuan, kita lihat, ya. Wa yaqulu laula unzila ali ayatu min rabbih. Ya. Siapa yang berkata, wa yaqulu, siapa yang berkata ialah haula kufrah, iaitu mereka yang orang-orang kafir, orang musyrik Mekah, ya, mereka mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal unzila ala Muhammad mu'jizah min rabbi kama kana lil anbiya min an-naqah wal 'asa. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dia minta, sedangkan mukjizat tu dah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah banyak dah. Ya, dah banyak dah. Dia minta yang lainnya, kalau boleh tunjukkan seperti mana Tuhan berikan mukjizat kepada siapa, tuan? Kepada kaum Samud. Kalau merujuk di sini, tafsir Qurtubi, dia kaum Samud, yang mana batu apa itu, unta balik keluar daripada batu, unta keluar daripada batu. Siapa Nabi, siapa ni? Nabi Saleh, eh? Nabi Saleh. Dia nak macam tu. Ha. Ataupun dikenal asa. Asa ni tongkat. Di mana Nabi siapa? Nabi yang melawan sihir Fir'aun, siapa dia? Musa, Nabi Isa. Nabi Musa. Ya, yang melawan sihir Fir'aun itu, ya. Ha, dia nak macam tu. Ha, tu dia. Ya, tetapi itulah di antara sifat-sifat apa ni, orang musyrik. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir, ya, di sana Allah dah rakamkan dalam Quran memang sifat-sifat orang apa? Orang-orang kafir ini, ya, dalam ayatnya walau annana nazzalna ilaihimul malaika, ya, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, ya, maknanya kalau aku turunkan, kami turunkan
malaikat ke atasnya. Wa kallamahul mauta. Ya. Dan boleh orang mati boleh berkata-kata. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubula. Ya. Dan kami mengumpulkan mereka ini yang dulu-dulu dikumpulkan. Makanu liyu'minu. Allah sebut memang dia tak akan beriman sama sekali. Makanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakin aktsaruhum yajhalun. Ini sifat-sifat orang musyrik. Orang kafir, orang yang mulhid, mereka cuba meminta mujizat yang lain daripada mujizat yang dah ada. Ini sifat-sifat orang kafir. Macam kalau kita, tunjukkanlah kehebatan Allah. Kenapa aku tak diturunkan bala walaupun aku datang ke Mekah, walaupun aku ni orang lelaki tapi jadi perempuan. Tu cabar tu. Tu ciri-ciri dia tu. Ciri-ciri dia. Tak diturunkan bala pun kat atas aku. Tu ciri. Tu contoh-contoh. Ni tuan-tuan. Tu ciri-ciri orang kafir. Dia minta kepada. Sedangkan bagi kita orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa saja yang didatangkan daripada Allah dan Rasulnya, kita kena sami'na wa ta'na. Seperti mana yang berlaku pada sahabat-sahabat dalam hijrah Rasul. Kita baru menyambut mal hijrah. Bagaimana sahabat-sahabat mengiyakan apa yang didatangkan daripada Allah dan Rasulnya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Dia membenarkan cerita daripada Rasulullah. Membenarkan. Membenarkan apa saja. Itu adalah sifat-sifat yang beriman. Berbanding dengan orang kafir, mereka ini dia cuba nak mencabar, menguji. Satu ketika dalam permintaannya itu, dia minta Nabi belah batu. Abul Hakam, Abu Jahal ni, wahai Muhammad, kau minta kepada Tuhanmu, tolong belah batu yang besar ini. Lepas ni kalau terbelah aku akan beriman, begitu dalam tuan aku akan beriman. Tapi bila terbelah, Allah atas izin Allah dibelah batu dan diletakkan tengah-tengah pokok lagi. Bila benda tu dah berlaku, dia tak beriman langsung. Ini sifat-sifat orang musyrik. Inilah yang menjadi satu pengajaran bagi kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tak perlu banyak tanya. Banyak tanyalah. Sebab banyak tanya tentang kenapa jadi begini. Kenapa contohnya, melontar jamrah contohnya. Memang kita boleh cerita sejarah dia, tetapi kita sejarah itu sebagai satu kepahaman kita. Tapi sebenarnya ialah kita buat itu adalah sebagai satu menanda ketaatan kepada Allah SWT. Tak banyak tanya. Allah kata lontar jamrah adalah sebagian daripada wajib-wajib. Buatlah. Contoh begitulah. Atau sa'i, perjalanan sa'i, ulang alik. Sa'i contohnya. Memang kita kalau nak cerita, ceritanya ada, tetapi perbuatan ibadah tersebut adalah kita melaksanakan ibadah tersebut kerana apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Begitu juga kalau kita solat ataupun kita membaca ayat suci Al-Quran, kita suruh amalkan baca ayat Al-Quran, surah ini, dia orang tanya apa kelebihan dia. Baca surah mul malam tu, malam setiap malam sebelum tidur, apa kelebihannya kan? Sebenarnya kita ikut sunnah Rasul kan. Hari Jumaat, kami malam Jumaat bersurah kahfi, ikut sunnah Rasul.
Itu yang penting. Bukanlah kita cerita kenapa dan apa yang kita dapat. Ini kita sebagai beriman, kita buat apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu dia. Kemudian kalau kita nak memahami, kita tengoklah sejarah dia, sirah dia, kenapa jadi begini, kenapa, apa sebab nuzulnya. Itu untuk kepahaman kita. Tapi yang utama ialah ketaatan kita kepada Allah SWT. Ahli tuan-tuan. Baik. Kemudian fakul innamal ghaibu lillah. Wahai Muhammad, ya. Wahai Muhammad. Ini Allah perintahkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul lahum amrul ghaib lillah. Segala perkara yang ghaib itu adalah datang dari Allah. Lillahi wahdah. Ya. Tu. Maknanya perkara yang ghaib itu datang dari Allah. Ya, wala ya'ti bil ayat. Tak perlu nak datangkan tanda dalil, ya. Apa tanda-tanda bil ayat tu tanda tuan-tuan? Ya. Lahum amrul ghaib lillah wahdahu wala ya'ti bil ayat. Ya. Tak perlu kepada kita nak datang benda-benda ghaib ni, tak perlu nak tunjukkan sesuatu tanda dalil dan sebagainya. Tak perlu, ya. Contohnya perkara-perkara sam'iyat. Alah perkara ghaib. Maksudnya sesuatu yang dapat kita tahu daripada Al-Quran dan Hadis. Contohnya syurga neraka. Nak ke kita, mana tanda dia? Mana tanda? Mana tanda? Azab kubur. Ada kan azab kubur kan? Azab kubur ada kan? Ada. Ada nak ke tanda? Tengok tanda, apa tanda-tanda dia? Cuma Allah ceritakan dalam Quran. Maka kita kena sami'na wa ata'na. Ini benda-benda yang perlu kita faham. Ya? Kita tak perlu nak bila benda yang ghaib ni kita nak sesuatu, apa bukti dia? Apa bukti dia? Tu dia. Berbanding orang inilah, orang kafir, dia nak bukti, semua nak bukti. Semua nak bukti. Tu dia. Okey. Okey. Kemudian di akhir itu fantaziru inni ma'akum minal muntazirin, fantaziru qada Allah. Oleh kerana mereka degil, ya, mereka tidak terima mukjizat, mereka tak terima tanda atau ayat Allah, ayat Quran, maka fantaziru. Fantaziru itu maksudnya tunggulah. Tunggu intaziru. Kalau kita dalam bahasa Arab intazir. Intazara fi'il madinya, fi'il amarnya intazir. Kalau kita bagi tanah Arab, intazir syuaya, intazir qalilan, tunggu sebentar, qalilan, intazir qalilan. Itu kalau bahasa fusahnya lah, ya. Tua intazir, tetapi oleh intaziru, tunggulah. Qada Allah. Ini tunggulah. Janji-janji Allah, qada Allah bagi mereka-mereka, bainana fa innama mimma yantazilu zalik, bagi mereka-mereka yang tidak percaya akan Nabi Muhammad dan mukjizatnya, maka tunggulah qada Allah, bainana wa ana mimma yantazilu zalik. Aku tunggu juga, Allah, tunggulah akan azab Allah SWT. Dan fa ana mimman yantazu izalik, aku ni Allah, aku tunggulah tiba masanya aku akan turunkan azab kepada mereka. Ini yang tafsir ayat wa yaquluna laula unzila ila ayatin min rabbi, faqul innamal ghaibu lillah, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Ini adalah tafsir Safwa tafsir, saya merujuk Safwa sedikit tafsir Ibn Kathir. Dan perlu diingat tuan-tuan, untuk Allah, saya merujuk satu tafsir Ibn Kathir ini dalam hadis kudsinya. Ya.
syurga. Tuan sikit tuan ya, perkongsian saya sikit hadis kudsi ya, sebagai satu ingatan bagi kita. Begitu juga ada kaitan dengan tafsir ini. Yaqulullah ta'ala, yaqulu ta'ala, inna sunnati fil khalqi anni iza ataituhum ma sa'alu fa in amanu wa illa ajaltum bil unqubah. Ya, dalam hadis kudsi ini, ya, hadis yang hadis kudsi, sesungguhnya sunnahku ini, aku akan makbulkan apa saja yang diminta oleh hamba-ku, sa'alu. Fa in amanu, kalau dia sekiranya beriman, tetapi kalau tidak beriman, ajal tahum bil uqubah, aku akan segerakan balasannya. Ini hadis kudsi ingat kepada kita bahawa kita tak perlu nak persoalkan apa saja yang datang daripada Allah dan Rasulnya, sebab itu kita mohon pada Allah SWT supaya kita tidak tergolong dalam golongan, walaupun kita kata kita orang beriman, orang Islam, tetapi kadang-kadang sifat-sifat ini ada dalam diri kita. Lebih-lebih lagi dalam komen-komen dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita tengok komen-komen itu kadang-kadang inilah mencerminkan sifat-sifat orang-orang kafir ini. Mereka cuba kata, aku cakap gini pun Allah tak turunkan bala, aku buat gini pun Allah tak turunkan azab. Ini bukan perkara yang dilarang sebagai orang yang mengaku orang beriman kepada Allah SWT. Sekian saja aku lu alihaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulil muttaqin. Wala'udwan illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala sallam Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخنعة القرآن وأدخلنا الجنة بالشفاعة القرآن. اللهم اشف عنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا وبلادنا الوباء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق العظيم. والله أعلم.